dah sekarang tau adalah benda yang paling susah sangat nak settle. Termasuk Cik Syirah dulu, experience Cik Syirah payah gila nak settle. Kulit Cik Syirah tahap kritikal gila. Exfoliating tak jalan. Tapi ada exfoliating yang Cik Syirah pakai berkesan. Cuma dia tak berkesan untuk toner kulit tak sekatok. So Cik Syirah, apa yang Cik Syirah pakai adalah Cik Syirah kena pakai masa tu. Masa tu Cik Syirah treat. Bukan niat pun untuk treat toner kulit tak sekatok. Just treat acne. Masa tu Cik Syirah dapat prescription daripada doktor pakai Tretinoin. So lepas pakai Tretinoin, Cik Syirah tak fikir tentang mana lain. Just fokus pada acne. 3-6 bulan. Cik Syirah start nampak hasil 5-6 bulan. 5-6 bulan, acne dah berkurangan. Tapi Cik Syirah tak sedar, kulit Cik Syirah makin cerah, makin sekata, makin nampak macam tak pakai makeup ataupun tak pakai bedak, nampak macam seri. So benda tu adalah macam, siapa yang berada di fasa tu, please try glycolic acid dulu. Kalau tak boleh pakai, kalau dah try glycolic acid tak okey, fokus pakai ingredient retinol ataupun adik-adik retinol. Adipalin, macam itulah adik-adik dia. Faham tak kalau saya cakap adik-adik dia? Jadi adik-adik tu maksudnya retinol lah daripada ingredient retinol. Please try antara dua ni. Toner kulit tak sekata adalah paling kritikal ataupun paling susah gila nak settle. Cara dia sebenarnya toner kulit tak sekata ni, kalau based on dermatologist punya nasihat ataupun based on research, scientific research dan recommendation, orang akan suruh exfoliate dulu. Kalau kulit tu sangat-sangat kritikal, tak function dengan exfoliate, baru kena pakai retinol. Sebab tu Cik Syirah recommend exfoliate dulu. Dan Cik Syirah bagi ingredient yang memang bertepatan untuk toner kulit tak sekata. Sebab ini adalah ingredient glycolic acid. Apa beza dia? Apa bertepatan sangat? Sebab glycolic acid, dia punya molekul dia halus. Bila kita letak kat kulit kita, molekul dia halus. Dia boleh menembusi ke dalam lapisan kulit kita dengan lebih mendalam. So, bila dia masuk dengan lebih mendalam, dia tak adalah dalam sangat. Dia macam lebih mendalam daripada acid-acid lain. So, bila dia masuk ke dalam lapisan kulit kita, dia akan remove benda-benda ataupun kulit yang gelap, kulit yang macam lapisan kulit yang bukan lapisan kulit, sel kulit mati yang buatkan kulit tu nampak kusam dengan lebih cepat. So glycolic acid adalah benda yang mempercepatkan kita kita capai kulit yang sekata ataupun kita selesaikan masalah texture kulit. Samalah kalau di remove tu dengan cepat, texture kulit akan berkurangan, toner kulit semakin sekata. Dia sama yang ada isu, sama macam kawan kita tadi, dia ada masalah texture skin. Dia ada masalah toner kulit tak sekata dan juga dia ada paruh PIE. Ambil dua ni sebagai rutin nampak. Okay, ni glycolic acid sebagai exfoliating step. Lepas tu yang ni, Centella Acetica Toner sebagai toner yang batu untuk suntik incoming PIE nampak. Okay, dua ni. Lepas tu jangan lupa sunscreen. Sunscreen pakai yang sedia ada, yang awak dah ada pun dah cukup lah. Tak perlu recommendation lain.